Empat korban kecelakaan tank yang selamat hingga Sabtu siang masih dirawat di rumah sakit. Mereka belum diperbolehkan pulang karena masih dalam kondisi shock. Satu korban anak mengalami patah tulang, sementara tiga korban lainnya mengalami luka ringan dan trauma. Tank milik TNI yang membawa anak-anak TK dan PAUD mengalami kecelakaan di Sungai Bogowonto, Purworejo. Kecelakaan terjadi Sabtu pagi kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di atas tank, terus tanknya nyungsep gitu, terus saya bingung, jatuh, udah nggak sadar, berenang sambil itu megangi bocah atau lama-lama udah nggak sadar, ya udah sadar-sadar udah di rumah sakit. Itu yang dirasakin kemarin pas masuk rumah sakit, Bu? Iya. Yang dirasain pas masuk rumah sakit apa? Ini sesek, mabusing, lemas. Tapi kondisi sekarang, Bu? Dan agak mendingan udah. Sekarang kondisi anaknya seperti apa, Mbak? Ya sudah membaik. Membaik ya. Kemarin katanya apa yang dikeluhkannya? Sesek sama itu, perut sakit. Kena apa sih, Mbak? Kena ya mungkin terlalu banyak minum air, kan ini udah sampai biru, udah kolap, sampai pingsan. Udah kolap, Pak ya? Oh, kemarin itu ikut tenggelam ya, Mbak? Udah ikut. Aku pingsan, dia lepas tuh, ini udah diangkat sama Pak tentaranya. Udah dibulak-balik itu tuh, aku kolap, aku lihat ini, yo, ini udah biru.